Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Hari ini kita bakalan bahas sedikit mengenai bocoran dua hero baru yang bakal ada di Mobile Legends, teman-teman. Okay, sebelumnya gue kasih lihat dulu teman-teman di sini kalian ya. Jadi di sini gue lihat dari Instagramnya si Extreme Falcon MLBB ya. Gue udah taruh juga di deskripsi video gue supaya kalian bisa ngeklik langsung Instagramnya teman-teman ya. Di sini gue kenapa gue kasih lihat juga Instagramnya ya supaya dibilang gak nyuri ya kan? Takutnya gue dibilang nyuri-nyuri foto ya kan? YouTuber nyuri-nyuri foto ya kan? Gak deh. Jadi di sini gue ngasih lihat aja kalian langsung dari Instagramnya si Extreme Falcon MLBB teman-teman. Nah, jadi ini adalah desain karakternya. Di desain karakternya dia itu namanya Lunox tapi cewek teman-teman. Lunox kayaknya Lunox lebih cocok laki-laki kayaknya namanya teman-teman ya. Kalau namanya Lunox lebih cocok laki-laki menurut gue sih kayaknya gitu kalau menurut gue ya. Cuman dia cewek ternyata teman-teman di sini ya. Nah, dia itu punya dua karakter, bukan karakter apa ya? Dua bagian. Jadi di sini ada sebelah kanannya itu dark side sama sebelah kirinya itu light side. Jadi ada dark, ada light di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk hero surveinya ya, untuk hero surveinya dia kayak gini teman-teman. Jadi kemungkinan nanti bentuknya bakalan kayak gambar di sebelah kiri atau enggak gambar di sebelah kanan. Nah, gue pengen tahu nih gimana sih pendapat kalian tentang dua gambar ini. Menurut kalian apakah bagus yang kiri atau yang kanan? Dan kalau gue sih, kalau gue pribadi gue lebih condong sih untuk baju gue suka yang kanan ya, untuk baju suka yang kanan, cuman walaupun ini agak pakai celana apa ya lebih bagus pakai ini celana ya bro, bagusan kayak gitu pak, cuman untuk warna bagus yang sebelah kanan ya, karena warnanya bagus, warnanya hitam sebelahnya putih. Dan untuk sayap gue lebih seneng sama yang kiri, soalnya kalau yang kiri itu sayapnya dia lebih panjang ke bawah ya kan, keren banget nih teman-teman. Cuman rada tipis gitu teman-teman ya. Kalau ini kan tebel kayaknya teman-teman. Sama dia ada auranya ini teman-teman. Ini keren banget sih menurut gue daripada yang ini ya. Jadi menurut gue sih bajunya baju yang ini, sayapnya sayap yang ini, tapi ada aura-aura begininya pak. Menurut gue kayak gitu, menurut gue pribadi. Nah kalian taruh juga di kolom komentar gimana sih pendapat kalian lebih keren yang mana gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk hero, untuk gambar si hero-nya ya, untuk bentuk hero-nya. Sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian sedikit tentang skill-skillnya ya. Oke teman-teman, sebelumnya gue kasih tahu lagi ke kalian, di sini gue lihat dari Instagramnya si MLik teman-teman ya. Kalian bisa cek juga di deskripsi video karena udah gue taruh, kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Nah di sini bentar pak, kita skip sedikit. Nah di sini ya teman-teman, bentar, ini kalian jangan lihat ini, kalian jangan lihat ini ya. Di sini emang gambarnya 4 skill dan ada gambar skillnya Aldo sini sama skillnya Chang. Jangan lihat karena ini belum rilis ya, jadi bentuknya masih begini. Cuma ntar pas udah rilis mah, pas udah muncul di Mobile Legends-nya mah gak bakalan kayak gini lagi teman-teman ya. Jadi jangan lihat ininya, yang kalian harus lihat adalah skillnya. Kalian harus baca skillnya teman-teman di sini. Tapi gue nggak akan bacain panjang sih soalnya ya, gue nggak akan bacain semuanya nih. Pokoknya sih intinya dia tadi ya, dia itu hero mage nih, hero mage perempuan kata si MLik ini, mage perempuan. Kode namanya itu Balance Magic, berarti keseimbangan ya. Nah, dia itu punya kekuatan dark sama punya kekuatan light, teman-teman. Seperti gue bilang tadi ya, keren banget ya. Dan yang paling keren lagi di sini dia punya 7 skill, cuy. Bayangkan ya. Banyak juga skillnya, teman-teman ya. Dia punya 7 skill, dan ada 6 skill aktif dan juga ada 1 skill pasif ya. Nah, untuk yang 4 skill aktifnya sama 1 skill pasif, kalian udah bisa lihat di sini. Bisa lihat di gambarnya, teman-teman. Nih, ya. Gua zooming dikit. Nah, kalian bisa lihat di sini, teman-teman ya. Cuman gue gak akan bacain sih. Kalian kalau misalnya mau lihat langsung, kalian bisa cek aja di Instagramnya ya, karena udah gue taruh di deskripsi video gue ya, kalian tinggal klik aja. Nah dia ini kemungkinan sih menurut gue ya, kemungkinan ini dia bakalan kayak ini, dia bakalan bisa nge-stuck. Jadi mungkin nanti ada yang bisa nge-stuck ini, dia bisa nge-stuck skill dark magic sama light magic mungkin ya. Mungkin sih, masih gak tahu juga gue. Kayaknya sih bakalan kayak gitu, dia bakalan nge-stuck dark magic sama light magic teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya dark magic-nya banyak bakal kayak gimana? Kalau misalnya light magic-nya yang banyak bakal kayak gimana? Mungkin sih bakal kayak gitu ya menurut gua. Menurut gua sendiri masih nggak paham ini bakal kayak gimana nanti jadinya. Itu untuk hero yang pertama ya. Jadi namanya si Lunox ya. Bentuknya kayak gini, Pak. Tuh ya. Walaupun ini Mas tadi masih survei ya, bakalan yang kayak tadi atau mungkin bakalan yang kayak sebelumnya tuh yang ada gambar kayak apa sih di atasnya tuh? Kayak peri gitu mungkin ya, masih nggak paham lah. Untuk yang hero yang kedua adalah namanya si Hanzo teman-teman di sini. Hanzo, mana si Hanzo ini? Kita lihat lagi di si Extreme Falcon di sini ya. Nah, si Hanzo teman-teman ini Hanzo. Nah, si Hanzo ini dia katanya ninja ya. Hanzo, aku mah ninja ya kan? Aku mah ninja.
Hanzo, aku mah ninja, katanya gitu ya. Pokoknya ninja dia katanya di sini si Hanzo ini, teman-teman. Di sini gue lucu banget bacain komentar-komentarnya. Hanzo, kayak Naruto aja, Naruto, Sasuke, jujur aja, gue nggak nonton Naruto ya. Gue nontonnya One Piece ya, itu Danzo katanya nggak nonton Naruto sampai selesai gini nih katanya. Malah pada perang netizen ya, belum juga rilis hero-nya udah pada perang di sini katanya kan. Pokoknya sih ini nama film Naruto anjay itu, ini Naruto pokoknya ini banyak banget yang sangkut pautin sama Naruto, plagiat Naruto. Aku mah bukan siapa-siapa, aku mah ninja. Bagus, bagus banget ya cuy ya, bagus banget. Pokoknya di sini entahlah ini Hanzo ini banyak banget. Hanzo kan udah di Edo Tensei. Wah lah ini pokoknya banyak banget nih komen-komentar lucu. Ada yang bilang juga plagiat Overwatch lah ya. Lucu-lucu pokoknya tuh plagiat Overwatch. Entahlah menurut kalian bagaimana, apakah ini plagiat atau enggak, gua enggak peduli sih ya. Pokoknya mah lucu banget, baca-baca komentarnya kalian lihat sendiri aja lah ya apa ya di Instagram si Extreme Falcon. Ah, dia si Extreme Falcon ini dia bikin teori mungkin kemungkinan besar kemungkinan si Hanzo ini punya hubungan sama si Haya dan Hanabi. Emang sih menurut gua juga mungkin kayaknya bakal ada hubungan sama Haya dan Hanabi kayaknya. Kayak si Vale ya kan, kayak hero baru si Vale yang Mage Angin ya, Mage Angin. Dia kan ada hubungannya sama si Valir ya. Si Vale itu ada hubungan sama si Valir. Mungkin juga ini si Hanzo ini ada hubungan sama Hayabusa dan juga Hanabi ya teman-teman ya. Menarik sih, menarik. Tapi ini yang ada yang bingung juga sih buat gue teman-teman. Nah ini nih, ini bikin bingung sama buat gue ya. Ini jadi gue dulu sempat ngupload di YouTube ya teman-teman nih. Jadi gue sempat ngupload di YouTube gue waktu itu tentang hero baru juga. Jadi pernah ada survei di Mobile Legends itu, pernah ada survei nih dari Mobile Legends langsung ya teman-teman ya. Gue udah sempat juga bikin videonya. Nah ada survei itu gue klik ya kan. Jadi di sini ada new hero survei katanya teman-teman di Mobile Legends ini. Bikin gue bingung sih sebenarnya, bikin gue bingung ini hero survei ini. Jadi siapa ini? Ini tuh siapa ya yang banyak banget waktu itu waktu hero survei yang ini banyak banget yang bilang kalau dia itu adalah mirip sama Doctor Strange ya, dari tampilannya mirip sama Doctor Strange. Nah, tapi sebetulnya di ini siapa? Ini siapa gitu ya? Udah pernah masuk survei di original server ini ya. Ini waktu itu waktu gue isi surveinya itu di original server teman-teman. Tapi ini siapa teman-teman jadinya? Apakah ini itu si Hanzo? Kayaknya nggak mungkin kalau dia itu si Hanzo teman-teman. Karena kalau misalnya bisa dibilang ini kan tadi kan Hanzo katanya ninja ya. Si Hanzo itu dia itu assassin ninja ya. Yang namanya ninja itu bentuknya pasti nggak mungkin begini gitu. Ini sih bentuknya mirip sama apa ya? Mage kayaknya, mage. Atau kalau misalnya dari bentuk tampilannya sih mungkin lebih mirip sama si Fusion gitu ya. Mage-mage assassin. Cuman kalau dibilang ninja sih jauh gitu dari kata ninja. Masa ninja begini pak? Atuh pak, manya we ninja gitu. Masa aja ninja bentuknya gini gitu ya. Ninja mah biasanya kan pakai tutup mulut kayak si Hayabusa gitu ya kan. Oke, jadi gak tahu dah ini siapa ya pokoknya ya. Intinya sih apakah ada 3 hero baru atau enggak nih. Jadi mungkin ada 3 hero baru apa atau bagaimana nih. Banyak amat Mobile Legends hero nya ya. Udah tadi ada si Lunox. Pertama ini si Lunox ya kan. Mana sih Lunox tadi? Mana Lunox? Nah pertama ada si Lunox ini ya kan. Ini Lunox. Terus ada juga si ini pak, siapa nih nggak tahu lah. Waktu itu udah pernah masuk survei juga di Mobile Legends langsung lagi nih Maya, langsung di apa? Langsung di mailnya gitu, langsung di mail Mobile Legendsnya. Terus ada juga hero baru lagi si ini si Hanzo ya kan, banyak amat. Langsung 3 atau bagaimana pak? Langsung 3 hero atau bagaimana ya pak ya? Bingung juga. Padahal gua aja gitu hero tuh belum lengkap. Gua aja hero tuh belum komplit gitu, masih banyak hero yang belum gua punya ya. Masih banyak banget hero yang belum gua beli gitu teman-teman. Sekarang udah ada mau muncul lagi hero baru dan di Advanced Server juga hero udah banyak banget. Ada yang belum rilis tuh ada si Aldous, ada Selena, ada Vale, ada Leomord ya kan. Ada juga si siapa lagi tuh selain Leomord? Banyak lah, siapa lagi ya? Kaja udah rilis ya. Ya, ada Cloud sih ya, si Cloud tuh yang MM ya. Ada 5 hero yang belum rilis di original di Advanced Server ya. Jadi dia baru rilis doang di Advanced Server, belum rilis ke original server. Ada 5 hero itu teman-teman. Sekarang tambah lagi ada si Lunox, tambah lagi si Hanzo, tambah lagi si siapa ini enggak tahu ya. Pokoknya mah banyak banget teman-teman. Ya, gua pengen tahu aja gimana sih pendapat kalian tentang hero baru ini ya. Kalau menurut gua sih kondisinya jadinya tuh jadi rada-rada gimana ya? Terlalu banyak gitu ya, terlalu sering update hero gitu ya. Kayaknya sih lebih asik kalau misalnya ditambahin fitur di mana ada sebuah chest gitu, ada sebuah chest
ketika kita beli chestnya tuh dia bisa dapetin hero yang random, hero yang random yang belum kita punya gitu ya, hero random yang kita punya satu biji gitu. Tapi lah, tapi harga chestnya tuh lebih murah, mungkin cuma 10.000 BP lah. Kan harga-harga hero tuh 15.000 sampai 30.000 ya, 15.000 itu si Cyclops ya kan, 15.000 untuk hero-hero yang kayak si Martis gitu harganya 30.000. Ya mungkin ada sebuah chest yang dimana kita bisa dapetin hero-nya lebih random. Atau bisa dapetin hero langsung berapa biji, misalnya bisa langsung beli paket ya 3 biji atau 4 biji, kita bisa langsung beli hero-nya paket gitu ya, harganya jadi lebih murah lah, atau harga chest-nya itu lebih murah. Pokoknya gimana caranya supaya orang tuh lebih bisa beli hero gitu ya, karena sekarang banyak, terlalu banyak hero-nya, terlalu banyak skin juga gitu ya. Ini makin kelihatan gitu ya pelitnya si ini tuh, makin kelihatan pelitnya si Mobile Legend tuh gitu. Pelitnya si Muntun ini makin kelihatan. Gimana pendapat kalian? Kalian bisa taruh di kolom komentar langsung aja. So, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.